Saatnya kami melakukan mediumisasi. Maar pun menyiapkan rekan pelukis kami. Di saat yang bersamaan, satu mediator sudah tidak sadarkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tahu nama Anda siapa? Allah Kalijaga. Kalijaga. Sosoknya seperti apa? Macan? Tugas Anda apa? Menjaga tempat kaula. Tujuannya untuk dijaga memang kenapa? Bisa, Anda sudah lama? Kang Gunung Agangku. Dulunya ini tempat apa? Bisa dijelaskan? Petilasan. Petilasan dari siapa? Dengan tentang Prabu Siliwangi. Emang dulu di sini tempat untuk apa sehingga beliau bisa datang ke sini? Iya, tempat paranting akali ilmu. Tadi Anda bilang ini tempat untuk mencari ilmu. Memang ilmu seperti apa? Bisa dijelaskan? Tempat akali ilmu tahu lah, oke. Kenangan ilmu syariat. Ini memang punya siapa? Anda tahu pemimpin di tempat ini siapa? Siapa ya? Yang Haji Wali. Haji Wali. Haji Wali siapa? Namanya siapa? Anda bisa dikasih tahu? Wali Mustafa. Apa yang dilakukan setelah itu? Setelah mencari ilmu Raden Kian Santang ini kemana lagi? Apa yang terjadi setelah itu? Apa nih tepati lazan? Lalu kemana? Kemana Kian Santang nah yang jalan neangan tempat dari nyar ilmu? Di sini ada benda yang ditinggalkan. Anda tahu itu punya siapa? Pusaka itu mah. Ya, itu milik siapa? Tadi Raden Kian Santang. Saya juga mendengar dari cerita yang ada di sini tempat pertempuran. Itu benar. Iya, pertempuran antara siapa? Anu tadi Tea. Yang Haji Wali Mustafa. Mediator pun disadarkan. Tak lama, mediator lainnya sudah hilang kendali. Dia tampak marah. Ya, jadi tadi di saat sedang melukis sosok yang masuk ke mediator, ternyata ada satu mediator lagi, satu mediator yang sudah tidak sadarkan diri dan mencoba untuk mengusik yang apa yang sedang dilukis. Anda siapa? Bisa diam sebentar? Kenapa Anda tadi tiba-tiba marah ketika mengganggu? Jelas! Anda ini siapa? Perlu ke mana? Ya, saya hanya ingin tahu. Si sopan diu. Sosok Anda macan. Nama Anda siapa? Sembah. Dalam keputihan. Sauna. Dengan Eyang Haji. Oleh Mustafa. Kaitannya apa dengan Eyang Haji? Reng-rengan, babarengan. Setujuan. Selampah. Sepeniatan. Sujudnya kanu maha kawasa. Terus tempat ini di dulunya apa? Lawang. Lalu apa yang dilakukan Anda dan juga Eyang Haji Mustafa di sini? Masa ilmu. Bisa disebutkan? Paguron. Nana lampahan ngaji. Ketika ilmu kemaraneh kabeh sakan tulu ini tuturkeun dengan kak nyawana ya. Tempat ini juga dulu digunakan sebagai arena pertarungan. Itu benar? Oh, tarung mah benar. Ngan kade bisi salah ngajabarkeun. Ya, coba jelasin gimana. Dan tarung seukur gelut.
kenapa nggak bisa tina tenaga? Tapi ilmu, ilmu mikir, ilmu napakuran diri, sangkan jejak hati di pikiran ke Allah Maha Kawasa. Sing sujud jepong kan Maha Kawasa, tuh di situ tempatnya, di luhur yuk minumannya. Di sini juga ada benda peninggalan, itu memang peninggalan siapa? Yang haji, Wali Mustafa kenal. Kenapa ditinggalkan di sini? Baran haki, supaya dipusti-pusti. Terus pusaka, bendanya itu seperti apa peninggalannya? Talahan siatah kujang. Lalu apa lagi yang ada tahu peninggalan yang disimpan di sini? Budaya. Budaya, budayanya apa? Etika. Kasopanan. Kekulan pah nu hade. Niat nu hade. Pemikiran nu hade. Saat mediator ini sedang memberikan penjelasan, mediator lainnya sudah tidak sadarkan diri. Siapa gerangan sosok ini? Sadiri kau. Ampun, amit ampun, ya padahal bagus. Assalamualaikum. Diri kau. Assalamualaikum. Tepisan-pisan ngabogaan, tangerti harta jempan. Assalamualaikum. Allah. Terima kasih. Sosok Anda seperti apa bisa dijelaskan? Berjanggut. Apa yang Anda lakukan di sini? Ia tempat dipakai kubuyut. Dipakai untuk apa? Kafe. Pikiran sejaba diri kaulah loba no sejenak. Siapa aja bisa dikasih tahu, sebutkan namanya? Yang sembah dalam keputihan itu beliau siapa? Kalijaga. Kalijaga. Dan Anda sendiri siapa tadi? Kaulah ketelan. Siapa? Hasan Ali. Anda tahu mengenai Eyang Haji Ali Mustafa? Tempat apa yang memang dulunya ini? Saat kami berkomunikasi, tiba-tiba ia terjatuh dan tidak sadarkan diri. Namun tiba-tiba dia kembali bangkit dan tampak perangainya berbeda. Siapa gerangan makhluk ini? Mangga Lingi. Lingi sini. Lingi. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Anei. Aya pangdos naon anjeun datang ka dieu jalma na teh. Mami anjeun saha? Kaulah nu kana. Yang Haji Wali Mustafa. Eyang, ini Anda tahu dulunya difungsikan sebagai tempat apa? Kukuring diurus, dipake keur nyawalakeun bagbagan agama, bagbagan ilmu, esi tina jeruk Al-Quran, esi tina hadis-hadis. Mengenai tempat ini, dulunya ini juga menurut cerita pernah didatangi oleh Raden Kian Santang. Itu bagaimana yang ceritanya? Nurunkan
ilmu ngabagikeun kanyataan. Menurut informasi yang saya dengar, beliau datang ke sini untuk mengadu ilmu. Itu benar tidak? Ya benar. Ngadukeun dina arti lain keur dijadikeun paagul-agul, pajago-jago. Ada peninggalannya tidak, Raden Kian Santang ke sini? Ayahnya tertinggal. Maksudnya pusaka. Kenapa ditinggalin di sini, Yang? Bagaimana? Ia tempat dipakai ngagali lebih jeruk tina ilmu. Lebih jeruk tina pagawean. Bikin ngabeja. Ngabejakeun ka manusia zaman baheula. Nah, ada satu benda juga yang ditinggalkan di sini, itu berbentuk naskah. Itu siapa yang menuliskan naskah tersebut? Samene. Tentang Allah. Hey, terima kasih yang atas informasi dan juga pesannya. Insya Allah. Mohon maaf jika kami mengganggu. Assalamualaikum, Yang. Dirasa cukup informasi yang didapat, mediator ini disadarkan. Tetap di dua dunia.